Grup apa? Full power, berapa orang yang gak masuk? Dua orang. Ini kayaknya lengkap banget ini. Berapa orang yang gak masuk? Satu orang. Grup? Amplifier, buka bir salt. Berapa orang yang gak masuk? Dua orang. Siap gak ya? Sekarang tentukan sebelum reporter, kayak reporter itu adalah simulasi yang ditunggu-tunggu. Ya? Reporter itu adalah praktek public speaking yang ditunggu-tunggu. Karena dia harus bicara depan kamera dan improve. Nanti clip-onnya dipegang oleh dia, reporter. Tapi sekarang saya minta untuk bisa menguasai speech, master of ceremony hari ini. Tentukan untuk hari ini ya, bukan untuk minggu depan. Master of ceremony hari ini satu orang. Satu orang untuk halaman ini. Satu orang, cepat kak, satu orang, selain MC ya nak ya, selain MC, cari yang lain kak. Tentukan satu orang, yang menurut Antum, Pak Happy dia belum pernah tampil ke depan. Semua harus merasakan gak feel di depan kamera, menggunakan mikrofon dan bicara. Hitungan lima modul sudah berdiri nak, 5, 4, 3, 2, standby di sini kak, satu line, silakanlah. Kita akan bermain dengan para MC hari ini. Silakan standby. Siapa kak ya? Ada tiga item di sini dan Antum sebagai MC-nya. Ada berapa orang di depan sana? Ada empat orang. Standby ya kak ya. Saya siapkan narasinya di sini. Antum baca. Saya kasih contoh bacanya. Kenapa yang saya dulukan adalah MC dulu? Karena tidak sedikit di antara antum nanti akan menjadi MC-MC profesional di negeri ini, kan? Kita mulai. Cara bacanya kayak gini, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat garis miring-garis miringnya adalah cara bacanya harus pakai apa? Jeda. Dulu pernah dipraktikkan, tetapi sekarang praktiknya lebih all out. Saya ulangi. Audionya kalahkan musiknya. Jangan kalah dengan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati. Kami sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang dalam acara Kongres Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka, Jakarta. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian, sesaat lagi Kongres Antar Negara akan segera kita mulai dan disiarkan langsung dari Istana Negara Republik Indonesia. Oke, bacanya kayak gitu, jangan buru-buru. Kalau buru-buru, pisau aja bisa melukai itu tadi tangannya. Santai aja brother bacanya. Kita mulai dari grup mana dulu nih kali? Mana full power? Tenang brother, tenang ya. Standby. Sehat di sini kan? Silakan. Kita mulai. Namanya sebentar. Siap ya? Kita mulai dari sekarang. Kasih ke sampingnya, diulang nah, angkat vokalmu brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang dalam acara Kongres Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka Jakarta. Ada masih ada splitan kesalahan. Iya juga satu kata. Mudah-mudahan yang kedua tidak ada kesalahan. Kasih mikrofon ke sampingnya. 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormat, kami sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang dalam acara Kongres Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka Jakarta. Oke, suaramu powerful. Tapi masih ada kesalahan tadi, cara bacanya udah keren. Mudah-mudahan yang keempat aman. 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang dalam acara Kongres Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka Jakarta. Amazing. Yang keempat biasanya lebih aman karena belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Tepuk tangan buat yang kawan-kawan berempat ini ya. Good. Kak, nih masih ada paragraf lain. Harus ngerasain nih nak ya. Grup apa? Speaker. Grup speaker mana? Tentukan satu orang menurut ente, Pak Evi, dia cocok jadi MC ke depan. Cepat sekarang. Cepat nak. Akhir. Silakan maju ke depan. You move. Satu orang, menurut you, Pak Happy, saya punya orang, dia cocok maju ke depan. Bang Samin. Bang, maju ke depan. Move, cepetlah, langsung duduk. Terima kasih, brother. Terima kasih, brother. Menurutmu, Pak Happy, saya punya orang. Di grup ini cocok dia jadi MC, Pak Happy. Cocok di grup kami. Siapa? Cepetkah? Azka, mana Azka? Standby. Menurutmu, Pak Happy, di antara bertiga ini, selain yang berjas, cocok dia maju MC. Siapa? Saya, Pak. Silakan maju ke depan. Bukan saya milih, mereka kawan yang milih. Siapa ya? Antum sudah memperhatikan cara bacanya tadi kan? Suara dia ada yang powerful, ada juga low. Kita mulai dari kawan kita hari ini. Agak maju kah, biar masuk frame. Kita mulai. Ini yang dibaca, Kak. Mohon dalam untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Lanjut. Lanjut. Mohon perhatikan. Sesaat lagi. Kak, mohon perhatian bukan perhatikan. Ulangi. Mulai. Mohon perhatian. Sesaat lagi. Progres antar negara akan segera kita ulas dan disiarkan langsung dari Istana Negara Republik Indonesia. Good, masih ada yang splitang, kasih ke sampingnya. Mudah-mudahan aman yang kedua. Mulai. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara segera dimulai. Mohon perhatian saat ini kongres atau negara akan segera kita mulai dan bisa sama dari Istana Negara Republik Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Good. Berikutnya bang, standby, mulai. Mohon dengan hormat segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian, sesaat lagi Kongres Antar Negara akan segera kita mulai dan disiarkan langsung dari Istana Negara Republik Indonesia. Excellent. Berikutnya, semakin lama semakin lancar karena belajar dari yang sebelumnya. Standby, mulai. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian, sesaat lagi Kongres Antar Negara akan segera kita mulai dan disiarkan langsung dari Istana Negara, Istana Negara Republik Indonesia. Oke, good. Thank you. Tepuk tangan dong buat yang sudah bicara. Ya. Karena antum sudah biasa kita dengar bicara, antum sudah biasa mendengarkan kawan-kawan bicara, antum sudah terbiasa melihat skrip dan antum aman membaca. Menurutmu, Pak Happy, saya punya orang lagi nih Pak, cocok untuk maju ke depan. Siapa? Habis bikin orang.
Oke, maju ke depan, Fit. Berikutnya, menurutmu siapa? Baraka. Baraka, maju ke depan. Baraka, harus ngangkat power vokalmu, Baraka. And then? Zaini. Stand by, Zaini. Maju ke depan. And then? Aidi. Maju ke depan. Stand by. Cepatlah. Biar waktunya terus berjalan. Siapa ya? Yang pasti narasinya bukan yang tadi. Narasinya sudah yang baru. Siapkah? Stand by. Kita mulai dari sekarang. Ini dia. Tadi yang kami bantu untuk lebih hebatnya acara hari ini. Mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Kasih ke Menteri Agamanya. Standby. Baraka, angkat paruh vokalmu. Hafiz sudah biasa dia. Mulai. Tangan kirimu di bawah, Baraka. Hadir yang kami banggakan untuk melebihi hikmatnya. Acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Imam Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilakan. Suaramu udah mulai ngangkat power vokal, Bu, tapi kekuranganmu adalah ada dua senjata yang harus kita keep saat bicara. Dua senjata itu apa? Apa, nah? Smile face, smile voice. Baraka, harus briefing berapa? Standby, Baraka. Tangan kirimu di bawah. Angkat mikrofonmu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Mulai. Assalamualaikum. Kak, show your smiling. Kak, lihat kamera. Assalamualaikum. Angkat baru vokalmu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Baraka. Mulai. Assalamualaikum. Go. Di bawah. Mulai. Assalamualaikum, saya Baraka dari Tangerang. Kamu udah mulai nice bicara. Coba sambil tersenyum deh, Baraka. Ah, like that. Itulah. Itu yang anak tunggu dari kemarin, Baraka. Yuk, lihat ke depan, Baraka. Jangan sampai selesai sampai kau tersenyum. Sampai jam 12 kita tunggu sampai dia tersenyum, ya. 3, 2, Baraka mulai. Assalamualaikum. Saya Baraka dari Tangerang. Itu yang saya suka, tepuk tangan buat Baraka. Baraka. Baraka itu kemarin tampil udah 3 kali, Ustaz. Tapi flat, ekspresinya flat, note-nya juga flat. Sekarang udah mulai dia. Cuma kenapa tiap kau bicara tangan lupa di sini, kan? Bawah nih. Sampai kami capture, kami zoom gitu, kan? Kasih tangannya itu di kiri langsung dia berubah. Thank you, Baraka. Baru kalau kamu harus lebih improve lagi ke depan, oke? Okay? Udah mulai dia, mau mulai improve. Siap ya? 3, 2. Pasti antum udah nyiapin ini, kah? Ini narasinya. Mulai. Haji, yang kami hormat, sebuah kesyukuran bahwa kongres hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah gak Zen, you bicara pakai skrip dikasih slash kayak gini, pernah gak, nak? Tidak. Ini pertama kali you bicara, yes. Betul kah? Tapi merasakan nyaman gak Zen? Iya. Yeah. Iya kan? You bicara tertata, tidak buru-buru bicaranya, excellent. Kasih ke sampingnya, brother. Masya Allah. Siapkah? Standby. 3, 2, mulai. Berdiri, yang dapat membuat sebuah kesyukuran bahwa progres hari dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri.
Oke, sudah mulai mencoba, tepuk tangan buat yang bicara hari ini. Yes. Siap ya? Ini sudah dibaca kelaya ya? Sudah kan? Membaca berita sudah kan? Ada yang baca ini kayaknya kemarin di sini antum? Tak ada, antum yang baca kah? Ya, antum yang baca kah? Siapa namamu kah? Ya, ulung yang baca ini kemarin. Sekarang, antum masih ingat gak? Jangan sampai lupa loh kak. Sebentar ya kak ya. Ini ujian ya. 1, 2, 3, 4. Hindari saat bicara. Hati-hati kak. Jangan sampai. Kenapa anda bilang barakah tanganmu jangan kemana-mana? Karena ada masuk ke slide ini. Hindari saat bicara. Yang pertama apa? Masukkan tangan ke dalam saku. Apakah? Masukkan tangan ke dalam saku. Menyimpan tangan di saku. Silakan duduk. Baraka lagi menghafal. Kau lagi ingat-ingat Ustaz dia lagi ngapain. Apa ya? Nunggu tulis anak di bawah pula kah? Berikutnya Baraka. Tangan di... Tangan mau diapain? Disedapkan. Apa? Sedapkan. Tangan disedapkan. Tak ada tangan yang sedap kawan. Maksud dia apa? Dia yang baca waktu itu. Dia berkali-kali bilang sedapkan, sedapkan. Sampai hari ini kok bilang sedap pula. Tangan di Zen, maksudnya apa Zen? Maksudnya adalah tangan di sedekapkan. Tangan di sedapkan. Ini kalau di video bisa jadi konten nanti. Sini sini Baraka. Ah. Urusan kita belum selesai, Baraka. Baraka, lengan disedekapkan. Lengan. Di PR, Ustaz PR. PR nih buat minggu depan. Yang pasti setelah MC bicara, minggu depan Baraka yang maju ke depan. Apa yang akan dibicarakan? Apa yang akan dibicarakan Baraka? Hindari saat bicara. Lengan disedekapkan, itu doang. Oke, Baraka ada PR buat Baraka. Ketika MC sudah bicara, Baraka maju ke depan. Hindari saat bicara, lengan disedekapkan. Hindari saat bicara. Hindari saat bicara. Apa itu? Tangan di berdisedapkan. Tepuk tangan buat Baraka. Baraka, ya, minggu depan Baraka, nanti MC-nya kita tentukan, setelah mempersilakan anak, Baraka dulu yang tampil ke depan, hindari saat bicara, lengan disedekapkan, lengan disedekapkan, berikutnya Z, menyimpan tangan di belakang punggung, excellent, menyimpan tangan di belakang punggung, silakan duduk, berikutnya adalah, tidak memainkan tangan yang tidak wajar. Excellent. Hafal ya Ustaz. Memainkan tangan tidak wajar. Excellent. Silakan. Dan yang terakhir adalah. Apa nang? Hafal itu ya. Ini gak boleh ada grafit. Tidak ada grafit di antara kita ya. Oke. Okay. Siap kak? Kita mulai. Kemarin audionya belum jelas. Nih kita jelaskan sekarang. Kejuaraan Bina Raga yang pulang dari Kejuaraan Bina Raga dari Australia dan mengakhiri jumpa kita di liputan malam. Saya dari Jaya Ibu, terima kasih atas pelatihan Anda dan tetap lagi rekan saya sahabat akan kembali dengan liputan Bina Raga untuk kita menjaga kepada mana saya Jaya Ibu, salam SCTV. Kesalahannya apa? Namanya apa itu? Grafit. Dia. Berikutnya, kemarin belum jelas audionya. Ini saya perjelas. Pemirsa demikian headline news yang ini dan setelah pesan-pesan berikut kita akan bergabung kembali bersama rekan Resi Menjaga Suara di studio Metro Mini. Maksud kami Metro TV, Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama kami. Maksudnya apa? Tapi dia keliru jadi bilang apa? Metro Mini. Padahal, padahal kak,
dia tampil walaupun salah, tapi gak kelihatan salah karena dia punya dua senjata itu, apakah? Smile face and smile. Hindari saat bicara apa, Baraka? Smile face. Hindari saat bicara. Dikit aja. Itu dari tadi, geng. Hindari saat bicara apa? Tangan di tenggorokan. Ah. Excellent, Baraka. Judul kita hari ini adalah The Power of Baraka. Udah mulai, Ustaz. Awal-awal antum kalau lihat dia tampil, lihat di YouTube deh. Masih malu-malu dia bicara. Tetap aja ke bawah dia bicara dengan lantai. Sekarang udah mulai senyum. Hindari saat bicara. Jangan sampai kau lupa lagi. Adalah? Tangan di hadapan. Seru, Ustaz. Hiburan saya malam ini. Jangan lupa lagi, Baraka. Urusan kita belum selesai, Baraka. Siap ya? Reporter, standby. Sebelum segmen penutup. Reporter, standby. Standby. Standby, reporter, standby. Standby. 1, 2, 3. Mana? 4. Udah siap teksnya? Oh, tadi permuka. Antum apa? Jadi Halako. Oh, tukeran. Halako. Narasinya ada? Antum apa? Futsal. Lagi diskusi dia, Bang. Apa? Muhadoro apa gantian lagi? Enggak kah? Ya, oke. Muhadoro, yuk. Jangan sampai ganti-ganti. Siap ya? Baraka. Dari tadi baru lagi. Lengan di sini. Baraka, urusan kita dulu. Itu dari mana, Baraka? No, tapi keren loh namanya. Aslimu namanya siapa loh lengkapnya? Muhammad Rafi Alfian Baraka. Baraka. Siap gak ya? Breaking news hari ini, reporter yang pertama. Standby di sini. Siap ya? Lihat kamera. Filenya baru, Pak Agung. Filenya baru nih. Biar nanti mudah kami edit. Siap ya? Nanti.